lapor Magista enggak ya? Lapor kali. Duh, lapor kali ya. Koordinasi kan sama Andika untuk materi wawancara di Guyana ya, Prancis. Angie udah kirim materinya? Iya, siap sudah Mbak. Walaupun nyampainya agak tengah malam gitu dan BB harus begadang sampai pagi. Iya, lo kenapa Angie-nya nggak di-push sih? Lo nggak di-brief sama Andika emangnya? Iya, udah Mbak. BB minta maaf Mbak soal gitu karena Mas Andika juga kemarin lagi ngerjain editingan 86 dan BB juga jadi bingung karena gini. Apapun alasannya gue nggak mau tahu. Gue cuma pengen nggak ada kesalahan. Satu lagi jangan lupa persiapan untuk built-in-nya. Walaupun lo double job lo harus bisa kayak Andika. Siap, Mbak. Baby nggak akan ngulangin kesalahan seperti dulu, Mbak. Dulu kesalahan apa? Dulu itu... Kesalahan dulu Baby nganggap Mas Andika ngasih Baby harapan, ternyata enggak. Itu kesalahannya, Mbak. Gis, lo ingat baik-baik ya. Jangan sampai si Bimo itu lupa lagi nyebutin built-in-nya, ya? Siap, Mas. Ingat itu. Siap. Jangan sampai lupa, Gis. Siap, Mas. Siap, Mas. Built-in. Siap. Gitu, gitu. Sekarang. Biar gue take over kerjaan dari sini. Enggak, Mas. Kata Mbak Karin. Kita gak boleh ninggalin tempat live apapun yang terjadi, Mas. Biarkan saya menahan. Serah lo. Oke, guys. Get ready ya semuanya. Aman, Bisi? Aman. Good. All clear. Aman, Mbak. Oke, guys. Siap-siap ya. Buang air sebelum mulai live kan? Belum Mbak, sekarang saya lagi nahan udah gak kuat. Belum ya Mbak. Pukul 10 pagi waktu Guyana adalah waktu di mana roket akan ditarik ke titik peluncuran. Di belakang saya ini adalah final assembly building, di mana sesaat lagi ini akan dibuka dan roketnya akan segera keluar. Sesaat lagi wilayah ini akan berubah bentuknya menjadi curve dan tidak boleh ada orang satupun di sini. Nanti kami akan melihat dari kejauhan ada tempat khusus yang disediakan untuk melihat bagaimana roket ini akan ditarik ke titik peluncuran. Thank you.
inilah saatnya di mana satelit dan roket ini berpindah. Awalnya dari final assembly building dan sekarang sedang menuju ke area launch pad. Kecepatannya adalah 2,5 km hingga 4 km per jam. Jarak yang ditempuhnya adalah 4 km per jam dan akan segera tiba di launch pad secepatnya. Pagi Anda menyaksikan update spesial peluncuran satelit Telkom 3S bersama saya Angie Ang langsung dari Kourou, French Guiana, Amerika Selatan. Sekarang lagi ada di Jupiter Control Room, tepatnya di Arian Space, sebuah perusahaan peluncur satelit untuk melihat peluncuran dari satelit Telkom 3S. Ini estimasi peluncurannya adalah waktu Guyana di 18.39 hingga 20.05. Di sini semua orang sedang menunggu detik-detik dan menit-menit peluncurannya. Final countdown. This 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP décollage. Awesome. Wow. Oh, gila keren banget ya. Gawat. Satelit ini memiliki ketahanan 17 tahun dan nanti transpondernya lebih besar daripada transponder yang telah dimiliki oleh satelit Telkom sebelumnya. Dan satelit Telkom 3S ini menghabiskan biaya sebesar $215 juta. Dan tentunya ini masih akan terus saya update informasi mengenai peluncuran satelit Telkom 3S ini. Kalau begitu, saya Angie Ang, sampai jumpa. Kok ngeliat ya Gis ya? Makasih Mas, aduh, Mas Dewo, makasih. Aduh, kinerja lo sama tim lo itu makin oke banget loh. Mas Dewo, sebenarnya ini bukan karena saya sih, tapi karena anak buah saya semuanya. Terutama saya salut banget sama Angie karena ini dia pertama kalinya jadi video jurnalis, tapi semuanya lancar. Wow. Iya, dan produsernya itu lo, dan leadernya itu lo, iya kan? Gis, okay. Congrats ya buat lo dan buat tim lo. Thank you ya, Karin. Saya balik kerja dulu. Oke, siap. Hey, sekali lagi thanks ya. Mas Dewo, terima kasih banyak. I did it! Wow! Yes! Yes! Kasih tau Mbak Gista. Halo Mbak Gista. Yo Mbak Gista, seneng banget. Tadi aku deg-degan banget. Makasih ya Mbak Gista ya. Tadi aku sempat deg-degan banget dan I did it. Doing so cool.